semuanya. Selamat datang kembali di channel Merata Production. Di video kali ini akan membahas tentang cara kerja insektisida. Cara kerja insektisida atau MOA insektisida. Cara kerja insektisida adalah kemampuan pestisida dalam mematikan hama atau penyakit sasaran menurut cara masuknya bahan beracun ke jasad hama atau penyakit sasaran dan menurut sifat dari bahan kimia tersebut. Berdasarkan cara masuknya ke dalam jasad sasaran, insektisida digolongkan menjadi yang pertama, racun perut atau lambung merupakan bahan beracun pestisida yang dapat merusak sistem pencernaan jika tertelan oleh serangga. Yang kedua, yaitu racun kontak merupakan bahan beracun pestisida yang dapat membunuh atau mengganggu perkembangbiakan serangga jika bahan beracun tersebut mengenai tubuh serangga. Yang ketiga, yaitu racun napas merupakan bahan racun pestisida yang biasanya berbentuk gas atau bahan lain yang mudah menguap atau fumigan dan dapat membunuh serangga jika terhisap oleh sistem pernapasan serangga tersebut. Yang keempat, yaitu racun saraf merupakan pestisida yang cara kerjanya mengganggu sistem saraf jasad sasaran. Yang kelima, yaitu racun protoplasmik merupakan racun yang bekerja dengan cara merusak protein dalam sel tubuh jasad sasaran. Dan yang keenam, yaitu racun sistemik merupakan bahan racun pestisida yang masuk ke dalam sistem jaringan tanaman dan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman sehingga bila dihisap, dimakan, atau mengenai jasad terenik sasarannya, bisa meracuni. Jenis pestisida tertentu hanya menembus ke jaringan tanaman atau translaminar dan tidak akan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman, menurut Gigih di tahun 2011. Berdasarkan cara kerjanya atau mode of action, yaitu menurut sifat kimianya, pestisida dibagi menjadi empat golongan besar, yaitu yang pertama, organoklorin merupakan insektisida sintetik yang paling tua yang sering disebut dengan hidrokarbon klor. Secara umum, diketahui bahwa keracunan pada serangga ditandai dengan terjadinya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan terjadinya hiperaktivitas, gemetar, kemudian kejang, hingga akhirnya terjadi kerusakan pada saraf dan otot yang menimbulkan kematian. Organoklorin bersifat stabil di lapangan, sehingga residunya sangat sulit terurai. Yang kedua, yaitu organofosfat, merupakan insektisida yang bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga terjadi penumpukan asetilkolin yang berakibat pada terjadinya kekacauan pada sistem pengantar impuls saraf ke sel-sel otot. Keadaan ini menyebabkan impuls tidak dapat diteruskan, otot menjadi kejang, dan akhirnya terjadi kelumpuhan atau paralisis, dan akhirnya serangga mati. Yang ketiga, karbamat merupakan insektisida yang berspektrum luas. Cara kerja karbamat mematikan serangga sama dengan insektisida organofosfat, yaitu melalui penghambatan aktivitas enzim asetilkolinesterase pada sistem saraf. Perbedaannya ialah, pada karbamat, penghambatan enzim bersifat bolak-balik atau reversibel, yaitu penghambatan enzim bisa dipulihkan lagi. Karbamat bersifat cepat terurai di alam. Dan yang terakhir, keempat, yaitu piretroid, merupakan piretrum sintetis yang mempunyai sifat stabil. Bila terkena sinar matahari,
dan relatif murah serta efektif untuk mengendalikan sebagian besar serangga hama. Piretroid mempunyai efek sebagai racun kontak yang kuat serta mempengaruhi sistem saraf serangga pada periferal atau sekeliling dan sentral pusat. Piretroid awalnya menstimulasi sel saraf untuk berproduksi secara berlebih dan akhirnya menyebabkan paralisis dan kematian serangga. Dengan mengetahui cara kerja suatu pestisida, dapat dibuat strategi pengelolaan resistensi untuk menghambat terjadinya resistensi OPT terhadap pestisida yang umum digunakan. Hal ini disebabkan pada kebanyakan kasus, tidak hanya resistensi yang menyebabkan senyawa aktif tertentu menjadi tidak aktif, tetapi sering juga menyebabkan resistensi silang terhadap senyawa kimia lainnya. Hal itu terjadi karena senyawa dengan kelompok kimia spesifik biasanya bersinergi dengan hama target. Begitu juga dengan mekanisme cara kerjanya. Biasanya, hama akan mengembangkan mekanisme ketahanan tertentu dengan memodifikasi genetiknya terhadap target sasaran insektisida pada tubuhnya. Ketika hal itu terjadi, interaksi senyawa aktif dengan target akan terganggu dan pestisida akan kehilangan keefektifannya. Jika senyawa dalam berbagai subkelompok bahan kimia melakukan cara kerja yang sama, akan ada risiko bahwa mekanisme ketahanan oleh hama yang telah dikembangkannya secara otomatis akan memberikan resistensi silang untuk semua senyawa dalam subkelompok bahan kimia yang sama. Ini adalah konsep resistensi silang dalam kelompok bahan kimia untuk insektisida dan akarisida yang merupakan dasar dari klasifikasi cara kerja atau MOA oleh IRAC. Menurut IRAC di tahun 2011. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.